Cinta, Kopral, dan Selto. Ketiga anak orang utan ini adalah penghuni pusat reintroduksi Borneo Orang Utan Survival Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ketiganya kini telah diadopsi oleh Bayangkari Provinsi Kalimantan Tengah. Selain aksi sosial, adopsi ini juga bentuk kampanye pelestarian orang utan. Tiga anak orang utan ini dipilih karena mereka memiliki cerita yang unik. Contohnya Kopral sama Selto itu yang satu buta, yang satu lumpuh. Jadi mereka itu berdua selalu kemana-mana saling ketergantungan. Nah kalau cinta memang ketika datang ke sini juga dalam keadaan waktu bayi juga dramatis, dan cinta memang orang-orang yang lucu yang memang untuk adopsi memang bagus. Di BOSF Nyaru Menteng saat ini ada 438 orang utan yang menjalani rehabilitasi. Dari jumlah itu, 11 orang utan siap dilepas liarkan dan sekitar 150 orang utan lainnya menjalani pra pelepas liaran. Diperkirakan kini hanya tersisa 55.000 orang utan yang hidup bebas di Pulau Kalimantan. Topan Setiawan melaporkan untuk NET.